terakhir. Kita tanjakan punan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui perjalanan yang panjang tadi, naik turun bukit, akhirnya aku sampai di tempat makam Setio Setuhu. Tersebutlah seorang pemuda sakti yang tinggal di desa Medangkawit. Aji Saka namanya. Ia mempunyai dua pembantu yang sangat setia, Dora dan Sambada nama keduanya. Suatu hari Aji Saka berangkat ke wilayah Medangkemulan. Ia mendengar perilaku Raja Dewata Cenger yang sangat jahat. Dalam perjalanan menuju Kerajaan Medangkemulan, Aji Saka dan dua pembantunya tiba di suatu pegunungan, yaitu Pegunungan Kendeng. Aji Saka meminta Sambada untuk tinggal di daerah itu dan menyerahkan keris saktinya kepadanya. "Kutitipkan keris sakti pusakaku ini kepadamu. Sekali-kali jangan kau serahkan keris pusaka ini kepada siapapun." Aji Saka bersama Dora melanjutkan perjalanannya. Di sebuah tempat, Aji Saka meminta Dora untuk tinggal karena ia akan ke Kerajaan Medangkemulan seorang diri. Singkat kata, Aji Saka bisa mengalahkan Prabu Dewata Cenger yang terkenal sangat jahat sekali, yang sangat ditakuti oleh rakyatnya. Dan akhirnya Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Medangkemulan. Pada suatu hari, Aji Saka teringat pada keris pusakanya yang masih ditinggalkannya di Pegunungan Kendeng yang dijaga Sambada. Berangkatlah Dora memenuhi perintah Aji Saka untuk mengambil keris tersebut dan bertemu langsung dengan Sambada, sahabat dekatnya yang masih berada di Gunung Kendeng. "Untuk engkau ketahui, wahai Dora, sahabatku, junjungan kita pernah berpesan kepada kita untuk tidak sekali-kali menyerahkan keris pusaka ini kepada siapapun. Aku pesannya hanya untuk menyerahkan keris pusaka itu kepadanya saja." "Sambada, sahabatku, apakah engkau mencurigai aku? Demi Sang Hyang Dewata Agung, aku sungguh-sungguh menjalankan perintah junjungan kita," ujar Dora untuk meyakinkan. Terjadilah perselisihan di antara mereka. Perselisihan itu terus meruncing hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara dua sahabat dekat itu. Terkejutlah Aji Saka ketika tiba di Pegunungan Kendeng yang mendapati dua pembantu yang sangat setianya itu telah tewas. Aji Saka sangat merasa bersalah atas tewasnya kedua pembantu yang sangat setia itu. Ia benar-benar terharu dan memberikan kehormatan besar terhadap Sambada dan Dora yang begitu setia kepadanya. Sebagai wujud penghormatan atas kesetiaan dua pembantunya itu, Aji Saka lantas menuliskan huruf-huruf di atas batu. "Hono Coroko, dalam bahasa Jawa artinya ono wong loro. Dalam bahasa Indonesia berarti ada dua orang. Doto Somolo, dalam bahasa Jawa podo kerengan. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah mereka berdua berantem atau berkelahi. Podo Joyonyo, dalam bahasa Jawa berarti podo joyone. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti kurang lebih sama-sama kuatnya. Mogu Botongo, dalam bahasa Jawa memiliki arti mergo dadi batang lorone. Dalam bahasa Indonesia diartikan, maka dari itu jadilah bangkai semuanya, atau mati dua-duanya karena sama kuatnya. Namun tulisan itu membuatnya terkejut, karena di dalam empat kalimat itu, semua bunyi vokal terwakili. Untuk meyakinkan dirinya tentang hal itu, ia mengucapkan setiap suku kata dari setiap kalimat secara terpisah sebagai Hono Coroko, Doto Sowolo, Wodo Joyonyo, Mogo Potongo. Setelah beberapa saat mengheningkan cipta, Aji Saka memutuskan untuk menggunakan suku kata ini sebagai sistem tulisan baru di Jawa dan sebagai pengingat kedua utusannya yang setia.
Keramat. Kedengarannya juga padahal dengerin gimana gitu ya. Masih dalam wilayah Wajak. Lokasi ini berada di atas bukit ya. Dikelilingi oleh pohon cemara, pinus ya. Pinus. Dikelilingi oleh pohon pinus. Suasananya di sini adem. Tadi waktu berangkat naik ke atas bukit ke arah sini sempat hujan gerimis ya. Padahal kelihatannya tadi terang, panas ya tadi ya. Panas. Tapi tiba-tiba kok gerimis, tapi nggak apa-apa itu. Biasa emang sekarang lagi agak-agak mendung terus gerimis, tapi alhamdulillah sekarang udah terang. Nah ini lokasinya sekarang di sini guys. Kita akan menuju ke salah satu gereja sebelah sini. Peristirahatan bagi ada yang ingin berziarah di sini bisa menginap. Nah di sini tempatnya berziarah, beristirahat lah. Di sini tempatnya enak. Ada listrik juga ada, sudah ada air, kamar mandi juga ada. Jadi tidak khawatir lah. Oke kalau kita di sini membawa bekal dari bawah, sudah ya. Biar untuk beli kopi atau apa. Kita lanjut sebelah sini. Ini istilahnya suruh ya, musola. Jadi musola untuk kebayang. Nanti saya mau sampai dulu di sini. Sarung saya pakai celana pendek, tapi saya paksa nanti ada sarung di sini. Sarung juga. Ini untuk beribadah. Makamnya di sini dan ada dua ya, sebelah sini dan sebelah situ. Ini adalah salah satu makam. Baik guys, makamnya sangat dirawat sekali ya. Mohon izin saya sekedar berkata. Ke salah satu lagi makam, karena di sini makamnya itu ada dua orang murid yang diberi terjadi salah paham di antara dua murid, karena salah satu muridnya sudah diberi mandat yaitu oleh sang guru disuruh menjaga pusaka yang tidak boleh mengambil lah kiranya sebelum ada perintah dari sang guru, tapi ada salah satu lagi disuruh ngambil itu istilahnya. Karena salah paham itulah terjadi bentrok lah ya, salah paham. Kita menuju ke salah satu lagi. Lihat monggo, mau dilihat. Mungkin dari beberapa lagi di sini. Assalamualaikum. Sudah. Saya hanya sekedar ingin mengucapkan. Kita semua tahu bahwa di sini ada sejarah.
sejarah yang perlu kita ingat, perlu kita abadikan ya, agar kita sebagai generasi muda tidak lupa akan sejarah masa lalu. Terima kasih. Ya guys, itulah penyelusuran kami di makam Setio Setuhu yang berlokasi di Dusun Kramat. Terus ikuti, simak terus, dan tunggu video-video berikutnya di channel ini. Terima kasih. Hujan gerimis, tambah adem.